Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright, okay. So hari ni saya bukan nak kata kong hari ni. Lain sikit skripnya. So hari ni saya bersama RS. Hari ni adalah hari yang selepas-selepas MotoGP. Ada yang komen kat saya, dia kata bang video delay. Yes, bagi saya, video saya memang dia bukan ikut hari tu lah. Kadang-kadang mungkin dah 2-3 hari lepas atau 4 hari lepas, sesedap 5 hari lepas pun ada. So matlamat saya adalah untuk daily upload, pasal ada hari-hari yang saya tak dapat nak vlog. So saya terpaksa macam sehari buat 2 episod macam tu lah. Pasal ada setengah-setengah hari macam hari MotoGP, saya tak rekod pada MotoGP. Ada rekod tapi tak adalah full. Pasal saya tak berani sangat nak upload video MotoGP ni. Pasal saya pernah kena, video saya pernah kena remove pasal MotoGP. Pasal mungkin ada company-company yang tak nak apa, diorang punya visual tu masuk dalam YouTube ke apa ke, itu saya tak tahu. So saya dah serik lah. So di booth-booth MotoGP memang saya tak upload apa-apa video pun dekat YouTube ni untuk tahun ini lah. Saya hanya buat video ride ke ADK, apa dengan ADK hari tu. Okay, so matlamat saya yang penting, ada juga yang hantar mesej kat saya. Saya kata saya ni bukannya bulletin utama yang nak kena sampaikan video setiap hari apa yang saya buat hari-hari. Belum lagi sampai ke waktu itu. Saya ni hanya buat daily vlog, dan nak buat daily vlog ni bukanlah senang. Terang cakap susah nak buat, bukan ramai yang boleh buat. Saya pun struggle juga sebenarnya. Saya hari ni saya ada terima satu bungkusan. Bungkusan daripada, nak kata sahabat pun tak juga, nak kata peminat pun tak juga. Dia ada bagi saya hadiah seikhlas hati lah. Nanti saya akan buka lah apa yang dia bagi. Dia adalah barang motor, dan dia beritahu saya adalah untuk barang RS. Dia bagi saya. Saya nak beritahu saya ni tak buat paid review ke ataupun review ke ataupun promotion ke mana-mana company. Saya tak buat lah. Saya terpaksa tolak. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang tak buat, pasal lately hari-hari orang ada mesej saya, ada call saya nak suruh saya buat promotion, etc. Saya tak buat, tapi anda boleh juga hubungi motovlogger-motovlogger lain. Mungkin diorang ada buat, tapi buat masa ni saya tak buat. Okay, terima kasih semua kerana ingat saya. Buat masa ni saya tak terima mana-mana paid ataupun mana-mana review. So hadiah yang dia bagi kat saya ni pun saya dah beritahu dekat dia dah, sama ada saya masukkan ataupun tidak. Pasal saya kata based on what saya lalui dalam setiap hari. So kalau korang kata nanti saya buka, ada rezeki masuk dalam video, adalah insyaAllah. Hari ni saya nak ke Shah Alam. Saya ada meeting kat sana. So tak nak cerita pasal meeting. Okay, kita cerita pasal topik hangat lah. Pasal topik Valentino Rossi tumbuk kepala Marshall ke tolak kepala Marshall kan. Okey lah, kita put aside lah, kita put aside pasal fans lah. Okey, bagi saya mungkin dalam protokol kerja dia tak boleh buat macam tu kan. Dia sebagai Marshall, dalam protokol kerja dia tak boleh buat macam tu. Dia banyak benda tak boleh buat lah, nah, pasal kerja is kerja lah. Tapi apa yang Rossi buat tu bagi saya susah nak kata lah. Kadang-kadang kita ni kena jadi manusia juga lah kan. Kita kena, janganlah terlampau ikut sangat protokol. Habis cuba kalau orang jumpa saya nak selfie, saya tunjuk kepada dia, boleh tak? Pasal saya rasa apa, mood tak baik hari ni, boleh tak? Tak boleh kan? Sikit sebanyak akan menimbulkan kemarahan.
selesai saya punya meeting hari ni dekat Seri Kembangan. Saya rasa hari ni saya tak sempat nak apa buat yang unboxing barang yang saya dapat tu. InsyaAllah esok atau lusa saya buat lah. Hari ni memang dah tak sempat. So saya harap anda semua terhibur dengan apa yang saya dapat sampaikan hari ni. Saya pun tak tahu, saya tak dapat nak menjagakan apa yang saya bakal edit yang daripada MotoGP tu. Saya pun tak tahu apa yang ada dalam video yang saya rekod pada hari Ahad tu. Saya tengok mana yang boleh, saya ambil lah. Yang tak boleh tu, saya tak boleh lepaskan lah. Hari pun nak hujan lebat ni, kejap lagi saya nak kena tutup dah saya punya kamera. Aktiviti esok saya mungkin saya nak buat motor ni, kemungkinan saya nak tukar exhaust. Pasal ni exhaust ni bagi saya sekarang ni lah, kalau kata untuk pakai daily saya rasa terlampau bising kan. Kadang-kadang agak merimaskan jugalah bila terlampau bising nak hari-hari buat pion ke apa kan. Dengar tu bunyi emang sedap, tapi bila jalan jauh tu dia agak bising juga lah. So saya nak cuba pakai yang exhaust cutting standard. Nanti kita tengok lah macam mana. So okey lah guys, saya rasa video hari ni pun kira video selepas cuti lama, hari ni lah baru buat video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan good morning YouTube. Hai, good morning. Assalamualaikum. So sekarang ni dah sampai dekat Sepang International Circuit, tengah jalan-jalan nak masuk. Yes, morning. Ada dekat sini orang ni. Okey, sekarang ni baru dapat masuk, beratur panjang. Ni Soya tengah live. Sekarang ni tengah free run practice 7:40 sekarang ni. Jam pun dah barai dah, bila nak repair tak tahu ni. Ambil casing ada orang nak sponsor ke. Okey, so kejap lagi saya akan masuk dalam pergi ke Takong menyebu. Jadi morning. So, mana saya punya motor? Saya nak race. Bang, bawa parachute ke bang? Ada race ke? Bom yang kau bawa tak kena tahan eh? Tak. tapi masuk sikit tu. Aduh. Okay, so pagi-pagi boot Takong pun okay, orang tak busy dah. Okay, so MotoGP pun habis. Takziah kepada VR46. Aduh, kecewa. Tahniah kepada Honda. Honda ke Ducati ke, aku pun tak tahulah siapa dia. Kecewa je saya yang jatuh. Aduh. Okay, so sekarang ni habislah video kat sini. Kita orang nak pergi lepak jam kat Parai dah ni. Terima kasih semua yang datang ambil gambar. Nanti saya dan ni Soya akan pilih lah mana caption ke apa gambar terbaik. Alright. Tengoklah apa aktiviti kita orang lepas ni. Alright. See you next year. Allah, bateri pun tak ada. Nak mengik dalam bawah GoPro. Bateri tak ada. Assalamualaikum. Sorry kelewatan. Bawa GoPro, bateri tak ada. Apa khabar? Nanti tengah rekod kat sini. Apa khabar? Sorry lah, tunggu. Tak apa. Biasalah, abang ni Soya kita. Lepas 10 minit lah. Sebelum saya terlupa, inilah barang dia. Ada race ke? This is for your fans. Okay, stiker RM20 eh. Ini RM10. Right, kitchen RM20. Lupa, okay. So yeah, mamang laju-laju. Tak sawa nak beli panik gali. Okay guys.